Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di BGST Bandung Ghost Story. BGST Bandung Ghost Story. Si harus capek. Wajib anger anjir. Aing capek anjing ngabut kudu awal tiap awal pasti kieu anjing teu ngerti aing. Teu si Cakil ada si Farhan deh. Teu si Farhan ada si Cakil deh. Kan aneh anjing. Ya biar inilah gimmick. Entar berang ke gelap. Ya deh. Hah? Sebentar. Dah. Warga Bandung, kita BGST kali ini akan ada sedikit perbedaan dibandingkan BGST yang sebelumnya karena di hadapan kita saat ini ada 3 kamera, 4 malahan, ada 4 kamera. Yang jadi warga Bandung buat di BGST episode kali ini bisa ngelihat videonya dan ngedengerin audionya. Ya, tapi betul. Videonya kayaknya enggak akan full deh. Iya, ya, jadi cuma ya kayak biasa we lah, kayak BGST yang waktu itu pernah kita coba. Di cut-cut ya. Best cut aja lah. Best cut aja. Paling berarti 40 detik. Ya enggak apa-apa sih. Dah kan dia mah ini ide dari Cakil karena Cakil enggak ngeliat, Farhan. Oh dari Farhan. Saya. Ide dari Farhan. Karena Farhan ngelihat ada video yang konsepnya lumayan bagus. Betul. Kayaknya bisa nih dimasukin ke BGST kan. Mau tahu videonya video apa enggak? Enggak, tapi apa-apa. Tapi yang dicontohinnya kebagusan. Ya. Bukan konsep videonya. Bukan ya. Bukan konsep videonya. Talentnya. Talentnya, betul. Talentnya kebagusan. Terlepas dari itu, tapi konsep videonya menarik. Menarik. Kan? Bisa dicobain. Bisa dicobain, makanya kita cobain sekarang ada videonya yang yes. Bisa warga Bandung tonton di YouTube. Tapi kayaknya gak akan bareng ya sama, bareng gak? Kita cobain bareng lah. Kita cobain bareng, lah ya. Kamis malam kan ya? Ya besok malam. Kalau enggak Jumatnya lah. Kamis malam ya, Jumatnya lah ya. So-soan settingnya di so-soan dibikin serem. So-soan kan. Kita dibikin kayak ada di satu ruangan yang emang, apa ya? Jangan. Coba. Kan sekarang ada video nih. Iya kan nih. Kemarin udah banyak laporan audio. Iya. Jangan sampai ada laporan video. Jangan. Iya sih. Karena kelihatan ya. Iya, masalahnya kelihatan. Anda kemarin sudah muak kan ya laporan-laporan. Ya, ternyata kemarin tuh ada lagi yang ngabarin lagi di DM. Kalau ini DM-nya di info BDG kalau enggak salah. Ada lagi yang ngabarin, "Min, ada lagi suara cenah." Didinya urang geus fix moal bahas deui beuki ka dieu asa beuki loba nu ngadengkeun suara gitu. Orang bisi nyangkana orang ah ieu mah gimmick mah tiap episode aya suaraan. Gitu. Orang sieun gitu. Ya emang aya suara urang nu ngomong tapi aing sieun oke okay, gitu lah misalkan beneran ada gitu. Anjir. Cerita dari Fitri Pratiwi. Min, aku mau cerita pengalaman hororku waktu masih sekolah. Jadi tahun 2013 pas aku SMK kelas 1 ada kegiatan PLH. Disuruh sama gurunya buat penyuluhan kebersihan ke jurusan lain. PLH tuh ini ya? Pendidikan lingkungan hidup ya. Ke jurusan lain itu maksudnya jurusan di SMK-nya ya, bisa ada yang gak tahu. Nah, sekolahnya ini ada 3 gedung yang jaraknya deketan. Aku ada di gedung 2 dan harus penyuluhan ke gedung 3. Sebelum ke gedung 3, aku sama 5 orang teman mampir dulu ke WC. Dan nah WC-nya kayak masuk ruangan dulu. Tentu tidak mungkin ngeblong. Baru ada 4 bilik toilet sejajar gitu. Oh ya, ya pada umumnya lah. Ya, pada umumnya. Nah, di antara bilik toilet yang tengah itu ada kaca. 2 orang masuk ke bilik toiletnya dan 4 orang cuma ngikut ngaca aja. Sama rapi-rapihin baju lah. Posisi yang ngaca itu, aku paling belakang dan 3 temanku di depannya. Oh berarti, 5 sama Fitri berarti ya? Iya. Yeah. Tapi yang satu di paling depan lagi posisi bungkuk. Jadi mukanya belum ada di kaca. Oh, kaca yang semuka berarti bukan yang full. Enggak, bukan full yang sampai gini nih. Nih, kaca yang kayak gitu. Yang kayak gini. Iya enggak maksudnya bukan yang full badan kan. Bukan, yang biasa bukan. Di sekolah aja sekolah, yang kaca ada wastafel sampai dada doang. Iya. Kok orang mikirnya sebadan. Pas dia mau ngaca, aku sama temanku yang dari tadi udah depan kaca ngelihat muka temanku yang paling depan berubah jadi warna putih dan matanya hitam kayak Mbak Kun di film-film. Mukanya cuma setengah. Bukan cuma jadi putih aja tapi beda gitu struktur mukanya sama muka temanku yang sebelum yang sebelahnya. Kita terus teriak karena kaget dan langsung keluar dari WC. Temanku yang dari bilik toilet pun ikutan keluar karena kaget. Tentulah sedang enak-enaknya jadi ikut kaget. Berurusan kan langsung.
Apa siapa itu? Siapa yang gak siapa kabur, yang gak kaget, siapa yang gak kabur gitu. Apalagi enak goreng tahu tuh. Tidak ikutan. Akhirnya kita jalan penyuluhan. Akhirnya kita jalan penyuluhan dan selesai sebelum pulang sekolah. Temanku yang dua belum tahu ada apa. Kita gak mau cerita karena masih di sekolah. Bagus, pintar. Pintarin. Sebenarnya seberesnya penyuluhan, guru PLH aku minta tolong buat bantuin beresin buku di perpustakaan. Lumayan lama ngebantuin. Gurunya cerita kalau dia pernah ngeliat ada cewek di pojok perpustakaan. Semua teman-temanku pada pandang-pandangan, saling menatap lah. Tahu sama tahu. Terus gurunya lanjutin cerita, katanya ceweknya diem aja gak ngapa-ngapain. Cuma diem di pojokan dekat vas bunga sambil ditunjuk arahnya. Vas bunga yang itu tuh. 5 menit setelah itu, ditunjuk salah satu temanku. 5 menit setelah itu ditunjuk salah satu temanku tiba-tiba setelah 5 menit ditunjuk. Oh, setelah habis kejadian nunjuk itulah. 5 menit setelah itu temannya tiba-tiba ketawa. Kayak lagi bahas hal lucu tapi mukanya seolah sadar enggak tahu lagi ngetawain hal apa. Lumayan lama temanku kayak gitu. Akhirnya kita mutusin buat pulang karena udah enggak enak sama perasaannya. Ini berarti balik beres sesudah kan? Itu kan enggak lama dari situ kan udah berhenti di situ pulangnya. Oh iya, di gedung satu sekolahku dulu pernah ada karyawan yang jatuh dari lantai paling atas. Jadi cerita temanku yang sering sampai sore di kelas, katanya suka kayak ngeliat ada yang jatuh dari jendela kelas. Wah, cing serem meta anjing. Itu. Kapten Amerika anjing. Teman terbang ya. Enggak, Iron Man. Kan jatuh superhero landing. Superhero landing. Sebenarnya masih banyak banget ceritaku di tempat kerja, di rumah. Di tempat kerja dan di rumah, tapi nanti dibikin dulu narasinya supaya enggak bingung dibacainnya. Bagus Fitri. Nah, gini. Bagus Fitri. Ini bagus, bagus yang kirim cerita bagus. Bagus. Fitri lihat, terbaik. Kirimnya juga pakai garis 1 sama garis 2. Koma. Ai. Sia anjing tolong. Bagus Fitri, bagus. Kadang soalnya enggak ada spasinya. Titik koma tidak ada. Suka bingung kita bacanya. Bagus Fitri, bagus. Itu teh berarti pertama yang nyerupain di kamar mandi. Itu setengah tapi. Setengah itu maksudnya setengah muka orang lain tapi setengahnya lagi muka si temennya. Mungkin yang ketawa itu mungkin. Enggak. Ketawa. Yang aing bingung tuh berarti dia teh udah masuk setengah teh gini kayaknya. Iya udah kemasukan. Udah, tapi itu kan dia kan temennya kan. Itu teh yang ngaca teh. Tapi pas setengah mukanya tuh beda. Iya. Malah hitam si matanya tuh terus pucet kan. Iya. Anjir serem. Hudson. Iya bener. La 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 lo kayak itu Senin Selasa Rabu. Iya bener kayak Hudson mirip kayak Hudson, Hudson setengah-setengah gitu. Kan gitu setengah-setengah. Terus, ya terus si guruna tidak tahu seenaknya nunjuk ya, ya harusnya mah enggak jangan enggak si gurunya enggak mau takut sendiri. Iya sih. Si tapi gurunya. Masalahnya si gurunya enggak tahu kejadian yang juga sih. Kayak kan iya, tapi iya, kalau kata emang tahu kill, gurunya teh udah tahu kejadiannya. Kan belum diceritain. Kan umum. Enggak ya, bukan maksudnya kejadian yang di iya, salon, iya, yang di WC. Oh yang di WC. Oh yang di WC mah iya. Saya enggak tahu kayaknya. Dia makanya langsung ngomong aja. Pas itu maksudnya rentetan ceritanya kan nyambung gitu iya, si guru geus eta. Atau enggak si yang ketawa-ketawa itu sebenarnya si, mungkin yang kan enggak dijelasin juga di ceritanya si cewek yang tadi mukanya sebelah itu. Iya. Jadi kan emang udah itu. Kemasukan setengah. Iya, udah setengah teh kemasukan. Ketawa-ketawa tapi mukanya sadar enggak tahu ngapain, enggak tahu ngetawain apa gitu. Ketawain gurunya kali mukanya jelek. Enggak, mungkin gurunya nggak jadi. Ya nggak tahu juga sih ya mungkin itu mah karena kan nggak dijelasin juga di ceritanya. Iya. Ya kalau enggak si kalau ini kejadian yang lainnya lagi ya bukan kejadian yang lainnya apa analisis yang lainnya lagi. Anabel ya. Anabel. Nah si yang ketawa-ketawa ini nggak jelas tapi karena mukanya sadar dia nggak tahu lucunya apa karena dia ngelihat daripada ngelihat yang makhluk yang ditunjuk. Terus kan ketawa. Gurunya ngomong, itu yang di pas diem aja dah. Dia nya karena nggak berani ngomong, jadi ketawa. Jadi udah, we ketawa sesu. Lah beneran ada. Gak gitu. biar apa? Biar mengalihkan. Anjing, jika sketsa anjing sinbio anjing goblok. Biar mengalihkan aja, biar mengalihkan apa? Mengalihkan perhatian gitu. Oh iya. Lah beneran ada lah. Ya enggak bohong. Nah, kalau gitu kan berarti dia harusnya semuanya tahu, tapi iya.
cuman dia doang yang ngeliat sih, jadi dia ketawa sendiri ya. Tapi itu serem oge anjing. Maksudnya saya tak paling anjing kabur gitu. Maseri gitu anjing. Karena can beres. Nah kan dari situ sih dijelasin sama si Fitrinya kan, dari situ setelah si orang-orangnya apa, yang orang yang ketawa tadi langsung berhenti. Akhirnya karena perasaan gak enak baru pergi kan. Ya eta berarti kemungkinan besar emang ngeliat. Ayu. Ayu. Gak kebanyakan lagi beres-beres minahin buku. Si gurunya ngomong. Ini sketsa. Sketsa. Perumpamaan. Gurunya siapa nih? Tete. Oke, orang-orang gurunya. Orang lagi kita lagi beres-beres. Orang lagi beres-beres. Tahu gak? Apa bu? Di sini. Kok bu sih emang mbak? Kan belum tahu buat bu guru apa. Tadi bu guru. Oke. Enggak usah suaranya. Tadi di apa? Di sini tuh biasanya ada perempuan loh di pojokan, di perpustakaan kan? Oh iya Bu, penjaga perpustakaan Bu. Bukan, itu di pojok situ dekat vas katanya. Oh. Itu hantu vas Bu. Aja ini. Jurik. Itu jurik paling fragile aja. Senggol pecah aja. Ya Allah, kenapa saya jadi pas bunga? Apal tuh jurik pas bunga sok ngebisana naon. Lamun orang ngaliwat di deket pas itu kan goyang ngukul deg deg deg. Geus weh. Tapi yang ngersian sih. Ya tapi usah saha di dia. Gitu unggul nyeng jeunana gitu. Karena sih itu bisa naon lamun si eta deg 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 depek ka labuh. Pepes. Bunuh diri. Betul betul betul. Anjing makhluk bunuh diri anjing. Kita lanjut sketsanya. Mana nu? Nu ninggalina. Orang ninggalinya. Ayo bawa balik. Tetap lucu. Nah, maksudnya misalnya kalau misalnya amit-amit ya, ya ketawa kan nular ya. Ketawa nular. Enggak coba deh kenal lagi. Tapi benget mana benget yang enggak tahu mana ngetawain apa. Anjing. Kenapa bingung sih dia? Bu, dia kenapa, Bu? Bu. Gak tahu, udah kan gak ada percakapan itu. Gak ada. Jangan nama-nama itu. Jangan nama-nama cerita. Hanya ceritanya. Gak ada nama-nama cerita. Kan kan dari situ si para.